Oke sahabat, di video kali ini saya ingin menampilkan penutupan lubang bimnya ya sahabat. Setelah kita korek lubangnya dan tanam piling dan kita letakkan cakar ayam dan kita juga ikat batu di dalam lubangnya dan kita sudah konkret lubangnya dan seterusnya kita ratakan sahabat ya. Tentunya apa yang kita buat di dalam sudah hilang ya, karena ini untuk kekuatan pondasinya ya sahabat. Di sini kita hanya perlu meratakannya dan sambil menginjak-injaknya ya, tujuannya agar tanah itu padat ya. Oke sahabat, ini dia hasilnya sahabat. Tentunya selepas ini kita memasang link ya, memasang besi, dan tentunya sekarang belum lagi kita pasang ya. Seperti ini hasilnya sahabat. Oke sahabat, ikuti terus video saya ya selanjutnya ya. Tentunya selepas ini kita akan memasang besi yang telah pun kita ikat, yaitu namanya link. Selepas itu sahabat, kita akan pasang bim ya. Oke sahabat, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, komen, dan share agar video saya boleh berkembang. Terima kasih.